jadi orang kaya, Uma, jadi orang kaya kok ya. Iya. Hei, hei, lupa udah sama Mama, lupa. Itu. Mau ke Batam lagi enggak? Namanya siapa, Kak? Ya Allah. Namanya Muhammad Atarasya Baihaqi. Uma Muhammad Atarasya Baihaqi. Panjangnya. Uma. Itu Ibu Novi yang namanya kali. Siapa yang kasih nama, Kak? Novi. Kenapa nangis, Teh? Hah? Enggak kenapa-napa. Kok kenapa ya? Enggak bilang, "Hei, Ma," gitu. Gimana? Sehat apa enggak, Ma? Sehat, Ma, di situ. Ya. Diam aja, anak aneh ya. Menurut aku sih mungkin dia belum ingat deh, belum normal kali mungkin. Kali obatnya masih entah lupa, entah. Mungkin ya, mungkin. Ini kan transisi gini gitu. Teteh sedih enggak dipanggil gitu aja? Iya. Mungkin masa lupa ya, udah ini anak. Sedih Teteh enggak dipanggil. Udah, Ma. Ma sehat, Ma gitu. Ya sehat, Ma. Assalamualaikum, halo brother. Semoga kita semua sehat selalu ya kan. Brother, alhamdulillah hari ini kita video call dengan si Vera di rumah Teh Atun. Ini Teh Atun ya kan, mama angkatnya si Vera di Batam. Dan ini Kak Wati CS-nya. Jadi ini kita video call nih. Ini di rumah Kak Novi nih. Halo Vera, ini Teh Atun loh. Panggil Teh. Hai. Ingat enggak sama emak? Udah enggak ini dia belum ingat ya. Vera, apa kabarmu, Ver? Baik. Alhamdulillah, gimana bayimu? Teh, ini Teh. Ini. Bayinya. Gemuknya, Teh. Alhamdulillah ya Allah. Berapa kilo? Pipinya sampai nemblek. Kak Novinya mana, Kak? Kak Novi lagi di apartemen, Mam. Lagi di apartemen Kak Novinya? Oh. Iya, ini dengan kakak siapa nih, Kak? Aku dengan Nende. Siapa, Kak? Nende. Iya, siap. Salam kenal ya, Kak. Sukses ya, Kak. Sukses ya. Lucunya anak Spera. Lucu kali ya. Gendut. Gemuk. Berapa kilo, Kak? 3,4. Astagfirullah. 3,4. Besar kali ya. Wah, alhamdulillah. Jaga ya. Itulah kemarin kita USG masih 1 kilo beratnya, 1 kilo 8 on. Tinggal sama Kak Nopi langsung 3 kilo ya. Karena makan tidur, Mas. Wah, Pate. Makan vitamin. Ini Teh. Makan. Wah, kayak bayi umuran 2 bulan. Enak, asik. Itu rumahnya ya, dia dimewahkan kok. Hidupnya kok. Iyalah, tetap. Gimana, Kak? Terakhir kita USG 2,9 pas lahiran 3,4. Oh, pas USG terakhir 2,9 lahiran jadi 3,4. Makan apa dia, Kak? Kok cepat kali gede ya, Kak, si Pera, apa bayi si Pera? Apa rahasianya? Iya, makan ganteng, gemuk kali, putih. Mana si Peranya, Cok? Mana Peranya, mana? Sorry. Makan tuh dia tuh. Ada yang hasil sendiri, sudah enak kali Peranya ya. Mbak Pera, sebentar dulu dong. Kamu gak ingat ya sama Teteh? Iya. Gak inget Pera. Tuh dia tuh, Bang. Uma. Oh, ya, jadi orang kaya, Uma. Jadi orang kaya kok ya? Iya. Hei, hei. Lupa udah sama Mama, lupa. Itu. Mau ke Batam lagi enggak? Apa katanya? Mau ke Batam lagi enggak? Nanti kapan? Mau ke Batam lagi? Baby udah lahir. Menyabu. Wah, Teteh. Mana boleh lagi, Teh? Astagfirullah.
Pera. Iyalah, bayi ada yang Pera. Sombong gak ya? Kamu nengok Pera, kamu lihat tempat kau dulu. Nih aku tunjukin ya sekarang ya. Ayo gigi. Kamu lihat tempatmu dulu. Nih aku tunjukin ya. Nih, tempatmu udah enggak ada lagi loh. Nih, loh. Tempatmu sekarang udah jadi warung. Tuh ya. Tuh. Ini tempatmu nih ya. Janganlah ngapain kau di sini? Mau jadi apa? Mau jadi artis kau di sini? Mana mungkin? Jadi hantu nanti di sini? Dia nggak enak dikurung terus kali ya. Nggak enak di situ. Udah di situ aja, di Jakarta aja. Oh, jangan bikin ketawa, perut aku masih sakit katanya. Ya. Sakit perut Sean. Iyalah, dapat berapa hari masih anak. Ke dalam yuk, biar dengar yuk. Malah tambah lah. Oke, suaranya agak-agak bising nih karena kita lagi di luar. Banyak orang di dalam. Sekarang rental PS ya. Rental PS. Masu tuh banyak tuh. Cantik. Wih, kakak berkah selalu ya kak. Wih, mak bayinya. Ini bayinya sebelumnya itu ada kelainan bang, katanya bang di USG. Iya. Kelainan apa? Tapi alhamdulillah baik tuh lahirnya. Oh ya kemarin itu di USG kemarin maaf katanya kepalanya besar ya macam hidrosipalus itu ya kak ya. Tapi alhamdulillah. Iya, kekuasaan Allah tadi tuh ya langsung ini ya. Ih, gemuknya teh kayak gitu teh pipinya teh. Betul. Dari berat badannya, dari ininya alhamdulillah semuanya sehat. Sehat. Teh baju teteh teh. Nampak di doa aku sikit. Ah, gitu teh. Amin. Nampak nanti itunya. Lah siapanya? Dari ininya. Neneknya teh. Neneknya nampak teh. Halo, namanya siapa, Kak? Ya Allah. Namanya Muhammad Atarasya Baihaqi. Oh, Mak Muhammad Atarasya Baihaqi. Walah, Mak. Panjangnya. Oh, itu Ibu Nopi yang namanya kali. Siapa yang kasih nama, Kak? Novi. Oh. Namanya sama Vera Asep, Bang. Asep, iya di situ ada Asep. Iya, ada Asep. Kalau si Vera bilang Asep. Itu kan iya, ada di YouTube-nya Asep. Si Unda ya. Wow. Ganteng kok dinamain Asep. Ini ya, Bang ya. Asep Bang. Ya, di alhamdulillah. Mirip siapa teh? Pramugari. Bang apa lagi dia? Ya. Gimana kak? Sehat-sehat. Alhamdulillah. Teatun mau nangis nih, sedih dia, rindu dia. Nah, sombong dianya, malas saya malas. Sombong. Malas, emak malas, diem aja sama emak. Enggak nanya emak sehat enggak gitu, enggak ingat udah. Per, ini emak lo di sini nih Per, Teatun nih, macam mana ceritanya? Dia operasi kan dia pengen nyetucen kok. Itu loh, Teatun mau ngomong loh sampai nangis loh. Oke kak, makasih banyak ya kak. Salam sama Kak Novi ya kak. Iya bang. Ih gemoy. Gemesnya gerem aku. Ih manyun dia bibirnya. Manyun, dibilangin. Kamu mikir orang India ini? Iya ya. Orang India loh ini. Iya mungkin ya. Agak mirip ya. Makanya itu kak. Kak ini bapaknya India ini kak. Bapaknya India ini. Ada lah memang sama dia kak. India memangnya kok. Liatin aja nih, ininya alisnya. Aja mau tempuh. Siapa namanya? Per. Muhammad Safir. Enaknya dia. Lu makin putih kok ya di sana ya. Jadi orang kaya kok ya. Enak. Alhamdulillah. Sweet. Makan di atas. Nih Teatun nih, Per. Aduh. Jangan lah gitu. Ini Teatun nih rindu nih, ha. Enggak boleh. Enggak biasa kamu ya. Ya boleh gini. Apa elornya masih ya teh belum ini kali ya?
belum sembuh total lah teh. Sombong ya. Enggak nengok teh oke pas itu. Tuh 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 teh nengok teh. Ingat enggak sama mama? Apa katanya? Enggak jelas ngomong. Bilanglah mas sehat gitulah. Aduh. Oke lah kak, makasih banyak ya kak. Oke Fer, sehat kakak, makasih. Salam sama kak Novi ya kak. Paten laut kak. Sip. Assalamualaikum. Bye bye. Assalamualaikum. Tidak diantar sama pembantunya. Ini anak udah ada yang ngurus. Dia tuh, dia nanti mandi diurus juga ininya. Apa nggak enak dia hidupnya? Siapa? Itu kan yang tukang asli pakai jilbab itu kalau. Enggak lah, kru itu tim kak Novi tuh. Aduh, nanti, nanti kalau ada yang kayak gini nih dia terus ada juga suster nanti ya. Lihat. Ada. Kak Novi dia bayinya satu bayi, satu pengasuh, tuh. Satu babysitter. Bisa ya saya. Kakak pun bisa juga diasuh jadi ini. Mau dirawat. Rizky tapi yang rawat. Saya. Kakak gigi kau jadi ini rawat kak. Kamu mau nggak Rizky? Kok kamu ngerawat kakak ini? Mau. Mau. Kok nurut aja sih Rizky mah. Udah besar kok dirawat. Oke, aku mengucapkan terima kasih untuk brother semua yang sudah support kegiatan Ferry Kusuma. Dan aku mengucapkan terima kasih untuk Kak Pratiwi Novianti dan Bang Iki. Elan udah merawat si Vera. Udah jemput Vera dari Batam yang dulunya si Vera entah kayak mana-mana di sini. Dulunya jadi sampah, sekarang jadi manusia sehat selalu. Ada ya Teteh. Memang ya sehat selalu dulu kan di sini jadi sampah memang. Di sampah. Iya benar. Betul memang. Mana-mana. Mencari makanan di tempat sampah. Benar Bang Ferry. Jawab itu apa adanya kita. Iya dulu dia makan ya, iyalah. Sampah-sampah lah. Dibawain pulang. Mak, ini dapat nasi, Mak. Mak, ini kerupuk gitu. Gak mau lah saya buang itu kerupuk udah banyak. Tapi setelah ada rumah makan Padang situ aku bayarin rumah makan Padang itu enggak makan sampah deh. Ya. Makan situ lah. Enggak lagi dia tahu dia kan kalau lapar dia pulang ke situ dia kan. Teh, apa yang mau disampaikan, Teh? Enggak lah, sampaikannya sombong aja dia, enggak mau nengok saya, males. Ada aja Teteh nih. Ya mungkin ini masih ini, Teh, belum ini kali kan. Ya, iya, masih masih ingat kalau emangnya dia pasti nyampe dia masih elok ngomongnya aja Karen, aduh jangan dia bikin ketawa masih sakit kan iya. Udah lah kalau kawati udah lah aku gak ada yang disampaikan lah. Oke, untuk Vera dan bayinya semoga sehat selalu ya, sehat-sehat. Tehatun sedih dia. Toh juga si Vera enggak mau say hello juga sama Tehatun, sedih Tehatun jadinya. Aman Teh, mungkin dia lagi inilah. Nanti kita video call lagi. Oke, Bre, ini suaranya bising karena ya kita di pinggir jalan terus lagi ada acara di belakangnya kan ada pengajian. Aku Ferry Kusuma berada di rumahnya Tehatun. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paten laut, Bre. Sama biduan dangdut yang dijodoh dan bersama princessnya nangis Teh Agun nangis betul iya lah nggak mau nyapa kok kenapa nangis Teh nggak kenapa-napa kok kenapa ya nggak bilang hey ma gitu gimana sehat apa enggak ma sehat ma gitu ya diam aja anak aneh ya. Menurut aku sih mungkin dia belum ini Teh, belum normal kali. Kali obatnya masih entah lupa entah. Mungkin kayak mungkin. Ini kan transisi gini gitu. Teteh sedih enggak dipanggil gitu aja? Iya, mungkin masa lupa ya udah ini ada. Sedih Teteh enggak dipanggil. Udah Ma, Ma sehat Ma gitu. Ya sehat lah, kamu sehat, pasti sehat. Oh, siap. Nanti kita telepon. Bukan di sini aja kita video call. Nanti kan bisa-bisa kita video call ya. Oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sip, atelor bye.